اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا الله يا رحمن تقبل أعمالنا يا الله ترم أملا صالح كامل سلام بلد سجي رمضان تقبل أعمالنا الصالحات في شهر رمضان تقبلنا يا رب تقبلنا تقبل منا صلاتنا ترم صلاة كامل يا الله وصيامنا ترم قوسة كامل يا الله وتلاوتنا للقرآن ترم بجان القرآن كامل يا الله ترم بجان القرآن كامل يا الله ترم تهجد كامل يا الله ترم صلاة kami, terima doa-doa kami, taqabbal ad'iyatana ya Rabb, taqabbal minna innaka anta sami'ul alim, wa tub 'alaina innaka anta tawwabur rahim, la taj'alna khasirin, jangan kau jadikan kami orang yang keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang rugi ya Allah, karena tidak mengamalkan dan melanjutkan amalan kami di bulan Ramadan. Jangan kau menjadikan hamba kami hamba yang hanya taat pada bulan Ramadan, jadikan kami hamba-hambamu yang taat pada setiap bulanmu, karena di setiap bulanmu ada engkau ya Allah. Engkau adalah Al-Hayyul Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal Hayyul Qayyum. Engkaulah Allah yang selalu hidup dan abadi ya Allah. Jadikan kami hamba yang selalu menyembahmu dalam keadaan terbuka, dalam keadaan nyata, dalam keadaan berhadapan dengan manusia dan dalam keadaan tersembunyi ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bertakwa ya Allah, dengan sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih. Jadikan kami hamba-hambamu yang selalu taat beribadah padamu. Istiqamahkan kami ya Allah, mudahkan setiap urusan kami ya Allah. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan kau biarkan pada setiap yang hadir hari ini di masjid ini ya Allah, dan di masjid manapun berada ya Allah, jangan kau biarkan setiap kami yang hadir memiliki dosa lagi setelah ini ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang selalu bertobat atas dosa-dosa yang kami lakukan. Ampuni dosa-dosa kami, maafkan kesalahan-kesalahan kami. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkau Maha Pemaaf ya Allah, Engkau mencintai maaf, maafkan kami ya Allah. Allahumma ya Allah unsur ikhwanana al-mustadha'afina al-mujahidina fi Gaza. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Gaza. Tolonglah saudara-saudara kami fi Palestina. Allah mansurhum fi Palestina. Tolonglah mereka yang ada di Palestina ya Allah. Allahumma aslih ikhwanana fi Sudan. Ya Allah, perbaiki saudara-saudara kami di Sudan ya Allah. Perbaiki antar mereka ya Allah. Satukan hati kaum muslimin di sana ya Allah. Jagalah negeri Sudan, jagalah negeri Sudan. Perbaiki mereka ya Allah, perbaiki pemimpin-pemimpin mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang selalu bisa mendoakan saudara-saudara kami di Sudan ya Allah. Perbaiki saudara-saudara kami, lindungi saudara-saudara kami di sana ya Allah. Allahumma ya Allah, unsur ikhwanana al-mustadha'afina fil Yaman wa fi Suria wa fi Baghdad wa fi Iraq wa fi Suria wa fi Syam wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum ya qawi ya aziz. Ya Allah, perbaiki saudara-saudara kami di Yaman, perbaiki saudara-saudara kami di Suria, perbaiki saudara-saudara kami di Irak, perbaiki saudara-saudara kami di Afghanistan, perbaiki saudara-saudara kami di seluruh belahan bumi ini ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkaulah ya Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan kau palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah dalam hati kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan pada kami terus rahmat ya Allah. Innaka antal wahhab. Rabbana auzi'na an nashkura ni'matak allati an'amta 'alaina. Ya Allah, karuniakan pada kami rasa syukur ya Allah yang kau berikan kepada kami ya Allah. Wa 'ala walidina, dan kepada kedua orang tua kami. Wa an'amala salihan tardah, dan izinkan kami mengamalkan amalan saleh yang engkau ridai ya Allah. Wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin, dan masukkanlah kami semua ya Allah dengan ridhamu ya Allah ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ya Allah, berikan pada kami kebaikan di dunia, berikan pada kami kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan salih kita hari ini. Dan di bulan-bulan suci Ramadan kemarin, mari berhijrah, mari memperbaiki diri, mari bertobat pada Allah, mari menjadi hamba yang lebih bertakwa. Karena sesungguhnya hidup kita
milik Allah dan kita semua akan kembali pada Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amalan-amalan soleh kita semuanya dan dijadikan amalan soleh yang diridai. Mohon maaf lahir dan batin, minal a'ilina wal faizin, dan semoga kita kembali kepada hamba yang suci sebagaimana kita baru terlahir di muka bumi ini. Semua dosa semoga diampuni Allah, semua khilaf, semua salah, semua semoga diampuni Allah, dan mudah-mudahan Allah terus membimbing kita untuk menjadi hamba yang lebih taat, hamba yang lebih bertakwa hingga kita menemui ajal kita yang bernama mati, yang mudah-mudahan kita berharap mati kita adalah husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.